Sebelah sini padinya belum menguning ya. Ini kurang lebih 2 bulanan lagi baru bisa dipanen, teman-teman. Karena padi itu dipanennya 3 bulan sekali ya. Bismillah, nanjak taunya, teman-teman. Aduh. Kalau berdua nggak naik, teman-teman. Istri saya masih jalan di bawah tuh. Sebelah sana masih jalan, teman-teman. Waduh, kebawahnya awas ya tuh ke sungai enggak? Ah, nyebrang. Ah, terus. Dia mau nyebrang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan mengajak kalian ke Kamang ya. Di sana ada danau di Tarusan Kamang ya, teman-teman. Dan untuk lokasi saya berada di Jalan Raya Pekan Sinayan ya. Untuk jaraknya sendiri kurang lebih 26 menit kita akan tiba di Tarusan Kamang, teman-teman. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya. Cuacanya lagi bagus, dari kemarin nggak ada hujan ya, udah 2 hari nggak ada hujan, teman-teman. Tapi kemarin siang itu sempat mendung cuman sebentar, tapi nggak hujan ya. Sekarang jam 15.42, udah jam 4, teman-teman. Setengah jam lagi kita akan sampai di Tarusan Kamang, Kecamatan Pakan Kami, Kabupaten Agam, teman-teman. Dan terlihat di kiri kanan kita udah ada hamparan sawah ya. Dan di sebelah sana itu tuh Bukit Barisan, teman-teman. Nanti kita akan ke Bukit Barisan ya. Melihat yang lebih dekatnya banget, teman-teman. Bukit Barisan ini dimulainya dari Jambi, teman-teman. Terus aja nggak ada putus sampai ke Medan ya. Dia nyambung-nyambung. Dari bukit ke bukit, sambung menyambung menjadi satu, teman-teman. Udah kayak ini aja ya, lagu. Di depan udah kelihatan pintu masuk. Selamat datang di Nagari Kota Tengah, teman-teman. Atau Kota Tengah. Untuk jalannya sendiri lumayan bagus ya. Namun ada beberapa titik yang berlubang. Masih wajar lah, teman-teman. Di kiri kita ada pabrik heleran, Bi ya? Bukan. Pabrik heleran. Hah? Heler, ya. Pabrik heler. Nanti kita akan melewati Kampung Kapau ya. Kampung Kapau itu terkenal dengan nasi kapau, teman-teman. Kalian kalau pernah dengar nasi kapau, bukan nasi padang, teman-teman. Nah, kampungnya itu di sini, itu yang dinamakan nasi kapau, terkenalnya kalau di Jakarta terkenal nasi kapau. Dan lahirnya dari sini nih, kampungnya. Kita akan melewati Kampung Kapau, teman-teman. Dari simpang ini kita ambil lurus ya. Kita udah sampai di Tilatang Kamang dan ini pasarnya sendiri ya. Pasarnya nggak rame. Hari apa ramenya, Bi? Untuk hari pasarnya sendiri hari Kamis ya. Sekarang hari Sabtu, jadi bukan hari pasar, teman-teman.
Sadring. Di depan ada pom bensin, tapi minyak kita masih ada teman-teman. Ada Pertamini ya. Kalian kalau mau ke sini nggak perlu khawatir karena ada Pertamini juga di sini. Ini udah jam 4 tapi masih panas ya, Bi. Cuacanya bagus. BK. BK itu mana, Bi? Medan ya? Ini dari Medan, teman-teman. Ya, mobilnya mungkin beli di Medan, tapi orangnya ya orang sini. Dari simpang ini kita masih ambil lurus ya. Kayak mainan rumahnya. Oh, hari ini udah ada pemilihan anggota DPR, teman-teman. Mungkin di kota kalian juga ini ya, nyoblos enggak? Nyoblos anggota DPR. Dari sini 17 menitan lagi ya, Jorong Ganting. Yang ke kanan itu ke Ganting ya. Waduh, kalian bisa lihat pemandangannya, teman-teman. Kiri kanan kita tuh Bukit Barisan ya. Memang sih kalau jalan ke Kamang ini enak disuguhin pemandangan yang menakjubkan. Di sana ada warung, Bi? Enggak, di itunya dekat danaunya. Ada ya? Bisa ngopi. Kita udah lewati tugu ini ya, teman-teman. Dari sini masih lurus. Lupa, orang kirain enggak ada tanggul barusan. Tanggulnya kecil. Waduh, kanan kita hamparan sawahnya ada. Udah dipanen juga tuh, teman-teman. Ada yang baru dipanen, separohnya lagi belum. Ada angkot ya ke sini? Orang kira nggak ada. Sebelah sini ada Pertamini juga ya. Bawa meja ini buat KPU, buat pemilihan anggota DPR, teman-teman. Di depan ada pelangnya kantor Wali Nagari Kamang Hili ya, Makam Pahlawan Perang Kamang, Makam Pahlawan PDRI. Oh, ada Makam Pahlawan juga, Bi. Yang ke kirinya itu terusan Kamang Mudia. Kita dari sini ambil kiri ya, teman-teman. Di depan itu ada simpang 3, kita ambil kiri ya, teman-teman. Kompas Balai Pemuda. Mau lurus apa? Hah? Lurus. Mau beli air tebu enggak? Ini ada air tebu. Belilah agak 2, Bi. Jadi teman-teman untuk ke sana lewat kiri juga bisa, tapi kita akan coba ambil lewat sini ya, karena ini pemandangannya juga bagus, teman-teman. Untuk jalannya sendiri di depan udah aspal ya, tapi udah mau hancur aspalnya juga, teman-teman. Beli air tebu dulu, teman-teman, supaya segar nih karena cuaca panas. Biar segar tenggorokannya. Oke, kita gaskan lagi, teman-teman. Sebelah sini padinya belum menguning ya. Ini kurang lebih 2 bulanan lagi baru bisa dipanen, teman-teman. Karena padi itu dipanennya 3 bulan sekali ya. Kita mau dekati Bukit Barisan nih. Tuh. Dari sebelah kiri sana berderet terus sampai ke sana, teman-teman. Jalannya bergelombang, tapi masih wajar lah. Akhirnya kita lewat aspal lagi. Sekarang udah jam 16.02 ya, teman-teman. Udah jam 4 sore dan cuacanya masih panas. Untuk posisi saat ini berada di arah terusan Kamang ya, teman-teman. 9 menitan lagi kita nyampe di terusan Kamang. Oh, segini doang tanjakannya, Bi, gitu. Bismillah, nanjak taunya, teman-teman. Aduh. Segini tanjakannya, taunya berdua enggak naik. Nanjak, teman-teman. Kalau nanjak ini si Mio-nya enggak kuat. Soalnya saya berdua sama istri saya. Kalau berdua enggak naik, teman-teman. Istri saya masih jalan di bawah tuh. Sebelah sana masih jalan, teman-teman. Kalau untuk jalan ke sini saya juga baru pertama kali ya. Udah segini doang. Capek, sayang.
Capek nggak? Capek dong. Aduh, soalnya berat kita 80-an ya teman-teman. 80 kali 2, 16, 160 kilo. Minum dulu. Kita gas lagi teman-teman. Habis minum air tebu ya. Wih, batunya gede banget. Nanjaknya cuma di situ aja. Oh, nanti pulang jangan lewat sini, Bi ya. Gak kuat motornya soalnya teman-teman. Kaum. Waduh. Tapi bukan ke sebelah sini. Ya bukan. Iya, bukan. Oh. Yang ke sebelah sana kan. Kita masih melewati perkampungan warga ya. Kita udah di Jalan Tarusan Kamang, teman-teman. Lebih dekat bukit barisannya tuh di depan, di kiri kanan kita. Waduh. Widih. Seru main bola. Ada kolam ikan juga di sini. Ikannya gede-gede nih pasti. Udah panas lagi teman-teman. Dari simpang ini kita ambil kanan ya teman-teman. Kurang belum pernah ke sini. Ya kan? Yang ke sananya itu. Oh. Di depan udah kelihatan teman-teman tuh sebelah sana. Danau. Danau. Danau, iya bukan yang itu ya. Ini bukan. Dari sini 5 menit lagi, Bi. Ya, tapi jalan masuknya itu. Bisa sampai ke ini. Oh, kita kemarin ke sini. Iya. Tapi bukan sebelah sini. Iya. Itu mobil lancar. Oh, iya. Lagi ada airnya. Biasanya surut ya. Nih, teman-teman. Danau buatan. Danau ajaib. Danau ajaib. Jorong Halalang. Kita akan explore dulu teman-teman. Kita explore terus ke arah lurus ini ya. Kita lihat ada apa aja sebelah sana teman-teman. Jadi Danau Ajaib ini bertepat berada di bawah Bukit Barisan ya teman-teman. Di Kampung Mage, Kamang Mage ya. Misi Bu. Nih zaman dulu kita sering nge-nge seperti itu teman-teman. Kita ambil kanan. Ada tulisannya Danau Terusan Kamang tuh. Dari sini kita ikuti jalannya ya. Namun jalannya ini nggak rata ya. Tapi ya masih dikatakan wajar, nggak terlalu parah banget. Oh iya karena surut ya. Kayak sekarang ya. Kayak sekarang lagi kemarau. Kayak sekarang nih panas nggak ada hujan tuh. Naik kan airnya. Cuacanya lagi bagus teman-teman. Pak. Ada rumah gadang juga nih. Tapi ini isi. Itu ada bool kambing. Cuacanya sore panas namun sejuk ya. Karena di bawah Bukit Barisan. Nih. Di depan udah sampai. Danau Terusan Kamang. Oh. Ini apa? Oh, biaya sumbangan. Kalau biaya masuknya sendiri berapa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Cuman sumbangan aja. Jadi teman-teman untuk masuk ke sini nggak ada biaya masuk ya, hanya biaya sumbangan. Makasih ya. Hanya diminta biaya sumbangan aja ya teman-teman. Dan terlihat ada beberapa pengunjung. Oh, ada kerbau juga, oi. Oh, ada beberapa pengunjung juga yang ke sini ya di hari Sabtu ini. Kita akan explore ke sana dulu, Bi. Aduh, enak banget di sini ada kerbau juga ya. Waduh, kebaunya awas ya itu ke sungai enggak? Ah, nyebrang. Ah, terus. Dia mau nyebrang teman-teman. Mau ke kolam. Nah, dan ini tulisnya teman-teman. Welcome to Geopark Gesit Danau Ajaib Tarusan Kamang ya. Kelihatan nggak di kamera? Oh, nggak, karena mataharinya kesini nyorot jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau hujan di sini ya ini kering nggak? Iya, cuman surut ya. Namanya juga Danau Ajaib teman-teman tuh. Nanti kita explore dulu ke depan ya.
kalian mau ke sini ini sangat direkomendasikan ya, bersama keluarga juga. Di sini ada nggak ada perahu ini ya? Oh itu nggak perahu yang kayak di ini itu yang pakai kaki di kayu nggak ada ya? Ada kerbau juga tuh. Oh, lagi mandi si kerbaunya. Kita akan ekspor dulu ke sana, teman-teman. Di atas kita udah Bukit Barisan ya. Dan ada pila ini, bukan? Di sini aja, Bik.